ucapkan terima kasih atas kedatangan dari kawan-kawan dari Kuarcap yang dipimpin oleh Kawali selaku sekretaris dari Kuarcap Kota Bogor. Adapun tujuan dari pelaksanaan pembentukan gugus depan yang ada di Lapas Bogor ini, nah inilah yang membuat kendala kami adalah dalam hal melakukan program pembinaan. Mengingat secara geografis lapas ini sangat kecil untuk dikatakan lapas pembinaan. Tetapi kami juga selaku petugas, saya selaku kalapas dan rekan-rekan semua bekerja sama, termasuk media yang bisa memberikan citra pemberitaan positif bahwa lapas itu tidak tidur saja petugasnya dalam arti melakukan pembinaan seperti hari ini yang kita laksanakan. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Menyambung tadi sudah disampaikan oleh Kak Sofian selaku Ketua Mabigus ya, kapasitas sebagai kalapas dan juga sebagai Ketua Mabigus Gus Depan Lapas kelas 2A Paledang Kota Bogor. Alhamdulillah hari ini Kak Sofian dan jajaran kami dari Kuarcap telah kukuhkan. Saya hadir mewakili Kak Kuarcap Kota Bogor, Kak Deddy Rahim yang sampai saat ini sebenarnya sudah dijadwalkan namun berhalangan karena ada tugas yang tidak dapat beliau wakilkan. Dan hari ini alhamdulillah kita sudah laksanakan pelantikan. Betul, memang tadi sudah disampaikan juga bahwa kami beberapa tahun kebelakang pernah melaksanakan kegiatan kepramukaan. Hanya memang dalam pelaksanaannya saat ini kami masih mencari bentuk apa yang bisa kita laksanakan. Dan tadi dengan hasil pembicaraan dengan Kak Sofian, menurut dari sambutan dan juga yang kami sampaikan, ternyata begitu banyak yang bisa kita gali. Satu yang sangat menyentuh dan ini menjadi salah satu concern kami garis bawahi juga, yang ada di sini mayoritas adalah sebagai warga Kota Bogor. Ini yang menjadi target sasaran kami, bahwasanya ada hal sekecil apapun kami dari gerakan pramuka melaksanakan satu kegiatan pembinaan.